Polisi mengepung sebuah ladang jagung di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur untuk menangkap Syahri Ramadan. Pria itu bersembunyi di ladang jagung setelah menyiram tetangganya, Ahmadi, dengan air keras. Setelah menyisir ladang jagung, polisi tidak menemukan pelaku. Pencarian dilanjutkan ke rumah, namun pelaku juga tidak ada. Ia diduga telah menyeberangi sungai yang berada tidak jauh dari kebun. Peristiwa penyiraman air keras itu terjadi pada Minggu 12 November pukul 5 pagi. Korban yang sedang mengendarai sepeda motor menuju kebun tiba-tiba disiram air keras oleh pelaku. Keduanya kemudian terlibat perkelahian. Menurut korban, pelaku diduga dendam kepada dirinya karena 2 tahun lalu korban pernah berselingkuh dengan istri pelaku. Hari ini kami melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara dan kami dapatkan barang bukti yaitu berupa satu buah tempat air minum yang digunakan oleh si pelaku untuk menyiramkan kepada tubuh korban. Nah, selanjutnya masih ada bekas sisa-sisa yang diduga cairan air keras yang berserakan di jalan raya. Untuk motif pelaku melakukan perbuatan tersebut karena memang ada dendam lama antara pelaku inisial S ini yang tidak lain tetangganya korban, permasalahan selingkuh. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka akibat air keras di mata kanannya dan kini mengalami gangguan penglihatan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.